Baik, banjir kilat di beberapa kawasan di Durian Tunggal, Melaka yang berlaku malam tadi mulai surut. Bagaimanapun, masih terdapat penduduk terjejas yang menetap di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Setakat pukul 12.30 hari, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka dalam kenyataan memaklumkan jumlah keseluruhan penduduk terjejas adalah 57 penduduk daripada 15 keluarga. Antara kampung yang terlibat adalah Kampung Gadik, Kampung Punggur, Kampung Bukit Tambun dan Kampung Bukit Balai. Bagi penduduk mereka turut mengharapkan tindakan segera diambil bagi menangani masalah banjir kilat. Dalam pukul 8.48 macam tu, kita orang berpindah ke Jeprun Durian Tunggal. Kita orang setak barang apa semua dekat situ. Badan-badan NGO adalah yang datang untuk bantu buka khemah apa semua. So, bila pukul 9.43 tu, akak balik sekali lagi untuk ambil barang yang ada yang tertinggal, barang-barang penting yang ada tertinggal. Rumah akak tu dah naik sampai paras pinggang. So kita duduk kat situ, lepas tu ada penambahan keluarga apa semua. So tempat tu terlalu agak sesak dengan orang kan. So dia orang cakap suruh kita pindahlah dekat sekolah. Katanya kawasan rumah yang berdekatan dengan sungai menjadi punca air naik dengan cepat selepas kira-kira sejam hujan lebat tanpa henti.